rangkaian PSK FC internal game pada kesempatan malam hari ini, Mitra Olahraga. Masih ada dua pertandingan atau dua game lagi yang harus dilakoni oleh kawan-kawan. Kali ini tim 4 berhadapan dengan tim 1 dalam game ke-9 ya. Dan juga kawan-kawan dari tim 5 sudah mengakhiri, tim 3 sepertinya sudah berhasil mengakhiri perjalanan di game, dari game ke game ya. Tadi ini pertandingan terakhir bagi kedua tim. Kali ini tim 4 berhadapan dengan tim 1 ya. Sandi kita saksikan masih, Aloy dan kawan-kawan akan mencoba kembali evaluasi ya di pertandingan sebelumnya untuk menjadi yang terbaik di pertandingan kali ini, di pertandingan yang ke-9. Kali ini Wendy tadi langsung iya, bola tidak sengaja tadi ya dan diperbolehkan dalam peraturan. Kembali kita saksikan kali ini iya, heading ball tadi kembali. Ada Yugi tadi, lepas Yugi. Wih, ada Martin. Yugi, lepas Yugi. Wow, keras tendangan dari Yugi tadi, mantap sekali. Sedikit menyentuh bola kaki dari tempat punggung 11 tadi ya. Kembali kita serang Willy kali ini. Willy, iya. Yeah. Robby masih belum bisa ditembus tadi. Kali ini Sandi, melebar Sandi. Yang dicari sepertinya Onggo tadi. Ya. Candaan-candaan segar yang kita saksikan ya, yang dilakukan oleh kawan-kawan dari PSK ini, namun dalam batas-batas yang wajar ya. Biasa dalam sebuah komunitas ya. Kita saksikan kali ini. Ya. Lepas bola. Oh! Diganggu oleh Wendy dan juga tadi oleh Martin, menghasilkan tendangan penalti ya, Mitra Olahraga untuk tim 4 tadi ya. Sayang sekali tadi lemas akan melakukan tendangan langsung ini. Tim 4. Wow, wow, luar biasa. Robby bisa melakukan penyelamatan. Aman sudah gawangnya dan masih kedudukan aman 0-0. Sebuah kesempatan yang diberikan terbuka tadi oleh wasit. Yugi kali ini lagi-lagi cukup dingin. Sandi ada di sana. Onggo, Pincung, saksikan masih Pincung, melebar Pincung, lepas Aloy. Kali ini ada Martin, ada Uno, mundur ke belakang Pincung. Bahaya ini, bahaya ya. Wow, gol, 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 gol. Selebrasi, ini selebrasi juga Mitra Olahraga ya. Ini selebrasi juga ini. Namun begitu dingin dia. Tidak mampu berkata-kata. Kita saksikan tadi ya. Pincung, begitu dinginnya tadi menghujamkan tendangan kaki kanannya tadi menghasilkan gol pembuka bagi timnya. 1-0 kita saksikan. Iya. Tim 1. Kerja yang begitu sempurna tadi ya Mitra Olahraga dari kawan-kawan tim 1. Kembali Willy kali ini. Ya, Aloy kita saksikan mulai terpancing untuk naik ya. Ya, Aloy ke belakang di sana. Ya, Willy lagi-lagi. Iya, sudah sedikit mulai menyusun ya, karena tertinggal satu gol ini ya. Gol yang begitu hebat dan begitu kencang tadi, tenang dari seorang Pincung tadi ya, Mitra Olahraga. Iya, kali ini tekan Ferry tadi, sayang sekali. Jaga gawang Robby ya, masih cukup aman ya, melakukan beberapa penyelamatan penting tadi di pertahanan belakang atau di gawangnya tadi. Iya, kali ini Onggo tadi, Aloy melebar tadi. Oh, sayang sekali, maksudnya tadi Willy sudah menunggu umpan dari Ferry tadi ya, Mitra Olahraga.
kembali tertekan, masih kita saksikan dan mengandalkan serangan balik ya rupanya kawan-kawan dari tim satu ini. Iya, masih Ferry. Ada Willy di sana. Willy sendiri. Iya, lemas. Yuk. Masih Yugi. Ada Aloy. Cukup sabar Aloy, dibayang-bayang oleh Pincung tadi. Iya, lemas tadi. Yugi lepas tadi dan menghasilkan tendangan sudut ya, lahirnya gol dari Pincung tadi ya, memicu semangat kawan-kawan dari tim 4 ini ya untuk mengejar dan memberikan gol penyama. Wow, Yugi masih kelihatan kualitasnya. Kali ini masih ya lemas tadi. Robby kali ini berbuat sangat tegas sekali ya, tidak mau mengambil resiko. Lemparan ke dalam kali ini lemas dari tim 4. Terus menekan. Aloy dan kawan-kawan. Iya, bukan pelanggaran. Sandi tadi, Aloy kali ini. Bahaya ini. Iya. Umpan yang begitu baik tadi ya. Namun lebih dekat pada Uno tadi, tim 1 kali ini. Arahkan kepada Onggo yang dicari. Sandi, kita saksikan. Lagi-lagi tepat sekali timing dari seorang Aloy tadi. Lepas dari kontrol Yugi. Sayang sekali. Robby kali ini bermain sangat agresif, sangat baik sekali. Iya, kepada Wendy di sana. Masih Wendy. Wow, tidak melakukan scanning tadi ya, sehingga bola keluar terlebih dahulu tadi. Masihkan lemparan ke dalam. 1-0 masih kedudukan sementara. Ya, ada Martin kali ini. Martin salah satu tiga dari tiga pemain belakang yang menjadi catatan sendiri bagi saya ya. Ada Martin di sana, ada Aken, juga ada Acuan ya, Mitra Olahraga ya. Tiga pemain belakang yang kali ini betul-betul sangat berdisiplin, tidak meninggalkan posnya sama sekali ya, untuk tetap menjaga daerahnya supaya aman dari serangan-serangan lawan. Kembali kali ini Onggo. Wow, kaki kirinya tadi hampir-hampir saja menggandakan keunggulan bagi timnya. Sayang sekali. Ya, masih kita saksikan Martin kali ini tampak kelelahan ya. Sedikit kram tadi sepertinya terjadi. Namun lagi-lagi masih bisa melanjutkan pertandingan Mitra Olahraga. Oh ya. Kram sepertinya. Ya, tetap dibantu kita saksikan. Ya, memang sekali lagi yang saya katakan tadi, stretching dan juga pemanasan sangat penting ya dilakukan. Walaupun dalam keadaan waktu yang sangat mepet adalah hal yang sangat utama sebelum melakukan olahraga. Sayang sekali ya apabila di ujung-ujung game ini diperlukan oleh sebuah tim harus keluar ya. Miftah, kita saksikan Miftah ya. Sedikit terlambat tadi mungkin. Ya, di game-game sebelumnya tadi tidak tampak ya pemain nomor punggung 1 ini, Miftah. Namun kali ini harus bisa menggantikan posisi dari seorang Martin ya, yang sayang sekali tadi menjadi catatan sendiri bagi saya, pemain belakang yang sangat baik ya di antara tiga pemain, Acuan dan juga ada Ahen tadi ya. Kembali ke lapangan kali ini tim 4. Wow, sedikit terganggu tadi ya. Lagi-lagi gol Pincung tadi belum juga terbalas dan juga belum ditambahkan oleh rekan-rekannya ya dari tim 1 ini, Mitra Olahraga. Robby kali ini angkat maksudnya kepada Pincung tadi. Willy, Yugi, Willy, lepas Willy. Iya, hahaha, Miftah. Bola selamat datang untuk Miftah tadi ya. Mampu memberikan penyelamatan. Keserangan yang dilakukan oleh Willy tadi. Iya, masih kita saksikan. Willy, Miftah lagi. Langsung ke depan yang dicari adalah Onggo. Pincung kali ini. Iya. Wop, iya. Berbuat sangat baik dan sempurna tadi tangkapan yang dilakukan oleh Robby tadi ya. Saksikan Martin harus keluar ya di menit-menit akhir atau di menit-menit awal atau di akhir pertandingan ini. Masih ada satu pertandingan lagi ya Mitra Olahraga yang akan dimainkan. Ferry kali ini. Masih Ferry. Sandi. Onggo di sana.
Pincung kali ini dia. Sandi, iya, Pincung, langsung, wow! Tendangan andalan dari seorang Pincung ini keluar kembali mitra olahraga, namun kali ini masih melenceng di sebelah kanan gawang dari Justian tadi ya. Masih aman, 1-0, dan sangat terjaga kualitas permainan di game yang ke-9 ini ya. Kembali kita saksikan kawan-kawan dari PSK FC yang begitu ceria, begitu happy memainkan permainan sepak bola pada malam hari ini. Ya memang permainan dalam sepak bola dimainkan secara happy, secara gembira ya sekali-kali. Sekali lagi ya, tidak identik dengan emosi, tidak juga dilainkan dengan perasaan-perasaan yang tertekan ya. Kembali kali ini, Willy. Ada Lemas di sana, Aloy. Yang diharapkan bisa jadi penyeimbang ya, karena kehadiran Aloy beberapa kali dalam game-game yang di event-event sebelumnya mampu memberikan kontribusi yang baik. Kali ini Onggo, oh masih Onggo. Miftah kita saksikan, bahaya ini poin ini ya, lepas ya, ini dia. Oh baik sekali bangun tadi pertahanan belakang dari tim 4 tadi, berhasil memblok bola yang coba di lancarkan oleh Miftah dan kawan-kawan kali ini. Uno di tengah, Uno kontrol sedang Onggo. Ya, Sandi, Pincung, bahaya ini. Pincung lagi, wow. Bisa diblok dengan baik tadi. Ferry lepas, Yugi, iya, ini juga bahaya. Iya, Yugi, wow. Dua pemain dengan satu crossing yang satu arah ya, sejajar tadi mitra olahraga, namun lagi-lagi belum bisa diatasi menjadi gol ya. Sayang sekali, masih 1-0. Gol tunggal yang diciptakan oleh Pincung tadi belum juga merubah keunggulan bagi kawan-kawan dari tim 1 ya. Angkat bola, Pincung lagi-lagi, bahaya ini. Iya, masih kita saksikan Wendy, lagi-lagi yang dicari Pincung ya, sangat besar ketergantungan tadi Wendy kepada Pincung tadi mitra olahraga, namun sayang harusnya melakukan tendangan langsung tadi ya. Willy kali ini, oh Willy dipotong oleh Wendy tadi, langsung marah. Oh sayang sekali, kontrol sejenak ada Miftah di sana, Wendy, Sandi. Iya, bola yang dikuasai Sandi tadi menjadi bola terakhir dan mengakhiri pertandingan di game yang ke-9 ini dengan skor akhir 1-0, keunggulan bagi tim 1. Ya, ini merupakan pertandingan terakhir bagi kedua tim ya, dan masih ada pertandingan terakhir di game yang ke-10 atau game pamungkas antara tim 2 berhadapan dengan tim 5.